dari perampokan. Itu cukup. Nanti kita hitung, Pak. Ayo, perampokan, perampokan. Aduh. Bang, Pak. Makanya aku langsung pakai. Iya, udah itu, aduh. Viral di media sosial, perampokan terjadi di Jalan Niaso, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Nampak dalam video yang beredar di media sosial @kabarkampungkito_djb, korban memakai mobil warna abu-abu. Korban diketuai membawa uang-uang bergepok-gepok yang diduga nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Pelaku perampokan menjalankan aksinya dengan memecahkan kaca mobil korban. Beruntung pelaku berhasil diamankan oleh warga setempat dan pihak kepolisian. Namun karena kejadian perampokan itu, uang-uang hasil rampokan pelaku berhamburan di tengah jalan dan kaca mobil bagian depan pecah. Hingga sejumlah warga pengguna jalan memunguti uang Rp50 ribuan dan uang Rp100 ribuan yang berserakan di jalan. Terjadi perampokan, perampokan, aduh, kata warga yang merekam kejadian itu. Jadi perampokan. Itu cukup. Nanti kita hitung, Pak. Ayo, perampokan, perampokan. Ya. Aduh. Bang, Pak. Makanya aku langsung pakai. Iya, udah itu, aduh. Orangnya mana, Pak? Tidak bilang itu. Mana, Pak? Abangin, aduh. Iya, ha. Cepat. Pecah nih, anak. Iya. Perampokan, Niaso. Perampokan. Perampokan, woi. Duitnya, duitnya selamatkan duitnya. Duitnya selamatkan, woi. Ya, duit, bantu, Bu. Bantu, Bu. Itu mobil itu. Mobil itu, tangkap. Ya, sabar, Bang. Ya, selamatkan. Aman, Bang. Aman. Ya. Dibantu. Tolong. Ya. Oh. Tangkap, Bang. Berkol. Bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.